Mahasiswa Banten mengikuti kegiatan residensi pegiat literasi Indonesia. Dan selama kegiatan ini, kita telah mewawancarai 5 peserta dari seluruh Indonesia mengenai sesuatu yang sangat menarik ya, Helena. Iya, betul sekali, Kang Abel. Nah, kuis ini tentunya bertujuan untuk mengetahui kemampuan para peserta dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, kita mau perkenalan dulu ya, Kak. Jadi, perkenalan namanya dan asalnya. Saya dari Avianti, dari TBM Mutiara Bintang, perwakilan dari Kota Bogor. Nama saya Rati, Sari. Saya dari SKB Kabupaten Karang sebagai tutor kesetaraan paket C. Nama saya Khalifa, berasal dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Laila Dumulidiana, saya dipanggil Lydia. Yang pertama, antre atau antri? Antri. Antri. Antre. Antri. Antre. Yang benar, antre. Bus atau bis? Bis. Bus. Bus. Bis. Bus. Yang benar, bus. Mencontek atau menyontek? Mencontek. 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 Menyontek. Menyontek. Yang benar, menyontek. Karena berasal dari kata dasar, sontek. Danan kata dalam bahasa Indonesia dari kata flash disk. Bahasa Indonesia-nya apa? Flash disk. Apa ya? Flash disk apa ya? Gak tahu. Padanan kata flash disk adalah diska lepas. Danan kata dari basement. Ada gedung, ada parkir di bawah, basement. Nah, bahasa Indonesia-nya basement apa? Sekarang juga. Apa ya? Tempat parkir. Manusia yang unggul. Padanan kata basement adalah rubanah, akronim dari ruang bawah tanah. Apa bahasa Indonesia-nya caption? Kalau di Instagram ada caption. Nah, caption bahasa Indonesia-nya apa? Kalimat. Apa ya? Padanan kata caption adalah takarir. Itu tadi quiz yang kami berikan kepada para peserta. Gimana? Seru kan? Untuk informasi lebih lanjut silakan ikuti Instagram kami di @dubas_banten. Salam Lirik.